SM Store, amanah dalam muamalah. Bagaimana? Ya, kita minta izin dan bagaimana dia mempersilahkan kita masuk? Ya, dikembalikan kepada uruf. Kalau misalkan orang kita, misalkan orang Jawa, monggo melebet, ya silahkan masuk, ya berarti dia sudah mempersilahkan. Gak ada lafaz khusus. Karena ini dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada adat. Tadi sudah kita sampaikan bahwa sumber adab itu ada dua. Yang pertama dalil, dan yang kedua adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Ini bertentangan apa tidak? Tidak. Makanya ketika kita minta izin pun gak ada lafaz khusus. Itu dikembalikan kepada uruf. Ya, bisa ketok pintu, bisa mencet bel, ya. Zaman Nabi dulu enggak pakai pencet bel, kono bel aja kan. Ya, tapi kalau sekarang kadang butuh. Karena rumahnya apa? Besar, jauh. Kalau ngetok mungkin enggak dengar. Nah, jadi seperti ini walaupun tidak ada dalilnya secara khusus, tidak mengapa. Karena dikembalikan kepada apa? Adat. Dikembalikan kepada uruf. Wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minas syar'is syarifi lam yuhad. Kata para ulama, uruf itu digunakan dalam hukum-hukum syar'i yang tidak ada ketentuannya. Seperti misalkan nafkah, kita wajib memberi nafkah kepada istri, anak. Tapi berapa nominalnya yang harus kita berikan? Enggak ada. Ketentuannya enggak ada. Maka ketentuannya dikembalikan kepada uruf. Ya, dikembalikan kepada uruf yang itu tentu berbeda-beda antara satu waktu dengan waktu yang lainnya.